Kalau tak ingat lagi, tak tahulah. Sekarang ni kenapa saya buat macam ni? Sebab kita masih lagi tak ada pemenang untuk... Belum. Biasa, biasa. Kita dah biasa dengan keadaan yang famous macam ni. Astagfirullahalazim. Sudah. Sabar, sabar. Weh, astagfirullah. Ya Allah, ada orang hysteria. Sudah. Hey. Hey, tak masalahnya dia ni jantan dia macam makcik tu tak. Okey, kepada anda semua jangan lupa untuk tweet untuk dapatkan tiket ketayangan perdana filem Pekak. Okey, sekarang yes. Kita bersama dengan pelakon-pelakon cemolot suamiku. Ah, tak lepas lagi. Tikolot. Tikolot. Itu cerita baru saya. Ah, cemolot suami. Itu lama kau. Ah, hey, kau ni. Bini aku dah lama lupa. Kau ingatkan dia. Okey, sekarang tengah ditayangkan dan macam mana respon orang tentang drama ni? Sikolot suamiku. Ah, kita dengar respon orang pasal sikolot suamiku. Itulah dia, itulah dia. Hebat. Baru ditayangkan 5 episod. 5 episod. Semalam kita dapat trending number 1, alhamdulillah. Wow. Okey. Macam mana kat Twitter korang, kat Instagram orang cakap apa? Ah, kecoh. Kecohlah. Macam kiranya kita orang ni berlawan-lawan dengan sukan Olimpik lah. Oh, gitu. Tak ada. Patutnya Joey's match pun naik. Kita orang. So, tak tahulah trending siapa nombor 1, siapa nombor 2. Patutlah. Satu dua kita orang. Bagus dah. Satu dua dah bagus dah. Yang pelik ni, ha ni. Yang kamu jauh sekali ni. Macam mana boleh hebat ni? Ini kita kena bagi kredit dah. Ini lakonan pertama Wari. Macam mana Wari berlakon? Okey. Dia kelakar weh, kelakar. Weh, Wari kelakar. Wari, kau memang kelakar Wari. Ya, minggu kedua tu keluar. Wale. Minggu kedua terkeluar. Itu permainan. Itu orang dah setting, tak apa. Yo. Kau percaya. Yang sekarang ni macam mana pengalaman berlakon? Sama mereka semua. First time. Ni first dan last lah. Apa? Alah first dan last lah. Sebab apa last? Panih. Sebab apa last? Panih. Aduh, lah panih. Itu terbakar. Bau lagi lah panih. Bau lagi panih. Tak aduh. Itu? Rezeki anak. Rezeki anak. Ni tak lama ni. Bulan berapa, Wari? Bulan 10. Bulan 10. Baby nombor 1. Ya. Wari. Keluar-keluar ya anak dia. Wama mozu wantu ya. Okey. Kita dah nak cakap banyak lagi. Kau janji tadi tak nak konong kan, Dan? Okey. Kau balik rombau ni, cari. Itu kat rumah I lah. Kat rumah you? Ya, diri I je. Okey. Sekarang ni muka baik. Aku tak suami ni, tapi berlakon jadi jahat. Tapi jahat lah, dia gatal. Gatal. Jahat. Okey lah, gatal lah juga. Tapi okey kan berlakon bukan dengan tunang kan? Sebab macam you asyik dengan tunang you. Tak eh. Previous drama dengan Siti Zakiah. Yelah, tapi 80% dengan... Tukar-tukarlah. Tahu lepas lah. Tukar-tukarlah, Mak. Tukarlah. Nanti lepas kahwin pun tukar-tukarlah. Astagfirullahaladzim. Macam mana? Macam mana, Nisha? Pengalaman kata tak payahlah. Yang nampak kat TV tu lain. Tapi kat belakang, maksudnya behind the scene. Dekat set macam mana korang? Dekat set korang macam mana? Memang best lah, the whole set. Semua orang pun macam kepala... Tak betul, kan? Masuk air macam tu. And then, memang fun lah. Especially dengan Siti Adizat and also Amar. Semua Wari tak lah. Wari tak ada. Wari also, dia sangat. Berjeling. I mean... dia sangat cute tapi, set sebenarnya. Tapi you ada scene dengan Wari tak? Yes. Ada. Selalu jumpa, bergaduh. Bergaduh sebab apa? Sebab asyik cari Abang Kudin. Because my watak is very annoying lah. So macam, kita orang Abang best Kudin, friend. Abang Kudin. Dia selalu kacau kita orang dekat kolam. So Wari berbulu lah. Berbulu lah. Ini berbulu ni lah. Berbulu lah. Kau ni berkudin. Wari hak. Pakai suara tu juga ke? Suara low tu juga. Kena tengok lah memang. Kena tengok. Saya ada tengok. Time. Saya ada tengok juga. Siti Rizal sekarang. Wih, lakonan dia mantap. Tak, pasal aku tengok ada satu scene korang tu. Dekat atas katil kejar-mengejar tu. Mula nak tukar. National Geography. Apa hal?
Macam best eh, macam best. Wah, ada sikit lagi. Alah, kena tidur, kena tidur sofa pula. Alah, potong betul. Terharulah sambil tengok. Ya, aku tengok. Ada masa. Saya susah tengok drama Melayu tau. Saya memang international punya. Padahal layan setiap malam layan. Padahal siap rekod lagi. Nangis-nangis. Tapi macam mana Rizal sekarang ni? Yalah dah orang kata Ritori lepas habis keempat superstar. Sekarang ni rezeki berlaku ni dah bertambah-tambah pula sekarang. Betul. Alhamdulillah rezeki kan Allah bagi. Jadi saya ni memang suka bekerja. Jadi bila diberi peluang untuk bersama dengan mereka-mereka yang hebat ni, saya memang nak all out lah bila nak ni kan. Betul, bestnya. Kan? Lagipun cerita ni cerita kelakar. Lain daripada karakter yang diberi sebelum ni. Selalu menangah semua kan. Tapi ada juga scene-scene tu. Macam ada satu scene tu. Saya nampak awak jatuh dekat dalam longkang. Dia buat, dia buat. Bagi, setolong. Setolong. Ini best friend kau ni. Best friend. Best friend, best friend semua. Wangi bukan saja berlakon tapi juga menyanyikan lagu tema drama ini. Cerita pasal lagu tu, Wangi. Lagu ni dicipta oleh DJ Fast. DJ Fast. Dan lirik oleh kumpulan Viral. Ui, kumpulan Viral. Jangan lagi Wangi nyanyi kan? Kejap lagi kumpulan Viral dengan Wangi akan nyanyi lagu ni secara live unplugged here. Unplugged? Unplugged. Ama. Tu Ayah dah tunang. Ayah dah settle tunang. Alhamdulillah. Tarikh kahwin dah kau je tak tengok lagi. Tarikh tak perasan lah sebab tak dapat jemputan. Belum lagi. Belum tengah print. Tengah print. Tapi jemput kan kami. Oh, mestilah. Saya beri berdua je lah. Amira dapat berlakon tak lepas kahwin? Kita orang akan berlakon bersama sebelum kahwin. Lepas kahwin? Sambung kot drama tu. Episod. Tapi okeylah perancangan suami isteri ada ke korang macam you dah tak payah berlakon dah. Tak ada. Okey sure. Jadi Amar yang cakap cantik Amira yang cakap cantik. You yang tak payah berlakon. Saya kahwin. Duduk rumah. Duduk rumah online. Oh, jangan banyak yang kecewa tu kalau kau tak berlakon tu. Okey berlakon. Daripada tadi saja nak bagi Amira tengok kat rumah. Dah. Okey, Atika. Okey, Atika. Apa pandangan awak pasal saya sekarang? Terus terang je. Terus terang, Atika. Terus terang je. Cakap. Try juga tu. Sangat lucu. Awak suka lelaki lucu ke lelaki... Ya. Aku kau compare dengan dia. Abang Kuden ke Abang Bel-Bel? Abang Bibi. Abang Lucu. Alah, kau ni Abang Lucu. Geram pula aku. Kita tanya Cici Eliza lah. Kita sambung balik yang tadi tu awak tak jawab. Awak berlakon sekarang ni jatuh longkang stun semua sini tak takut ke? Apa? Yelah. Aku jawab tak takut apa. Orang terplan out pun dah boleh jadi apa-apa tau. Kalau tulang tak betul, aspirosis ke apa ke. Dia kakak Ali lah. Ada teknik-teknik dia kalau berlakon. Dia kakak Ali. Apa dah? Abang. Abang. Tapi memang Siti Eliza memang sekarang ni kalau ada stun ke apa ke memang suka buat sendiri. Suka sangat. Tapi tapi yang kita tahulah kalau selalunya bila production kan kita safety first kan. So apa-apa kita dah tahu dia letak apa kalau orang lain buat kita tak feel tak best. Jadi kalau jatuh sendiri tu kita tahu reaction kita nak bagi apa dekat. Betul. Sebab kau suka kacau aku. Sebab Atika lepas ni saya nak awak pun kalau nak jatuh saya nak awak buat sendiri. Nak scene jatuh cinta kat Dia keluar lah. Itu baru nama dia. Ikan lain. Sekejap, Wari. Ada bawa telefon tak? Ada bawa telefon? Nak minjam? Nak call tuan? Nak ada bidadari terlepas kat sini? Aku nak muntah lah. Kau nak keluarkan apa ni? Kau tahu kenapa aku berani sangat ini hari? Apa dia? Bini aku kat Zumba. Rekod. Dia tak tengok TV. Oh. Dia balik. Aku balik dia. Dulu. Mak mentu kau tengah tengok sekarang ni. Ya ke, Mak? Mak, apa-apa jadi ni, orang bergurau. Pelakon-pelakon ni semua jual drama ni sebelum kita dengar Wari nyanyi malam ni. Jual? Ijat, jual.
Ha, jangan lupa sekarang ni lagi berapa minit. Saya beli. Ah, ha, episode now akan ke udara kejap lagi Astro Ria dan juga Astro Ria HD. Setiap Isnin hingga Khamis jam 10 malam. Ha. Ha, jangan lupa juga 5 September pada sesiapa boleh jumpa kami. Kita ada apa? Pelakon, para pelakon Si Kolot Suamiku. You guys boleh beli tiket tengok kat IG kami. Kenapa kena tengok cepat Tika? Tika, kenapa kena tengok? Sebab saya tengok Tika tak payah bagi tahu apa-apa. Adoi. Ambil. Bagi dia cakap. Cakap. Okey, nonton Si Kolot Suamiku sebab dia mengisahkan kekeluargaan also lah pasangan suami isteri. Baik. Amah, silakan. Okay, teruskan hashtag Si Kolot Suamiku dan teruskan menonton Saturday kami jam 10 malam di Suria dan Ria HD. Amah. Wajib tengok, okey? Amah. Wow. Okey. Promo sikit datang ramai. Wangi. Wangi nak nyanyi. Okay. Oh, Wangi nak nyanyi. Okey, promo. Okey, datang ramai ke uji bakat pencetus umah Zon Tengah College University Islam Antarabangsa Selangor KUIS Bandar Seri Putra Selangor pada 7-8 Ogos ini. Dan untuk adik-adik jangan lupa saksikan Doktor Muda Musim Kelima. Ini rancangan saya. Ya, hari Sabtu 27 Ogos bermula jam 11.30 pagi di saluran kita aja. Dan jangan lupa datang ramai ke Comedy Tour di stadium. Ni komedi tua tau untuk orang tua. Star, tarikh 26 hingga 27 Ogos, 10 pagi hingga 10 malam. Ada banyak aktiviti yang, dan artis yang turut serta. Ah, malam tu juga, Fah, ada rakaman Sembang Pacak bersama dengan Angah dan saya lagi. Okey, bagi sikit, okey. Sikit tentang drama ni. Tengok. Jap. Promo. Tengok. Boy, cakap tengok. Kena tengok sebab apa? Kudin Abang Kudin? 10 cerita kita. Pukul 10. Saya tengok. Okey, terima kasih Ahmad. Terima kasih. Terima kasih. Atika suami Siti Elizad. Kita tutup malam ni dengan persembahan daripada Wari dan juga Viral. Terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.